ini lagi membandingkan ini telur Brahma, ayam Brahma namanya tuh, lihat gede kan ya. Nah kalau ini telur ayam biasa. Ya, kami di sini sengaja untuk belajar tentang ketahanan pangan. Ya, ayamnya juga sudah besar, kita bisa menyembelihnya, kita juga bisa dapat makan. Ya, jadi ntar yang mana yang keluar tadi, ayam yang ini apa yang ini? Nah, kalau saya jadinya yang duluan dari ayam yang ini. Jadi caranya, metodenya kipas-kipas. Nah, siapa yang duluan jadi? Ya, yang mana yang jadi? Ya, oh, yang ini, saya yang ini. Ya. Nah, nih. Yang mana paling kuat ini ayam ya, yang ini nah yang ini ya. Menang saya, ini ayam saya, ya. Nah, bawa pulang sana, ya. Ini tanya ayam yang ini aja. Kalau dididik, kalau pakai ini gini-gini, ntar ayam itu bakal langsung jadi gede. Ayah, coba. Ya, kita mungkin dulu. Kan? Jadi gede ya? Ayam sadayana, ayam ayam, ada paha ayam, ada dada ayam, sama mastaka ayam, ada palangkakan ayam, ada, agar anak-anak dapat makan ya. Sabang sana ketahanan pangan adalah lalaban ya. Ada tangkal mangga. Ya, ada tangkal pandan. Pandan. Ntar masaknya sama bala-bala dan sambal yang lada ya. Ada kandang ayam. Agar ayamnya banyak anak-anak ayam agar banyak ada makanannya yang khas.